Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Mabaat sahabat YouTube Ustaz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini sedang ada permasalahan yang viral lagi yang menjadi perbincangan masyarakat, di mana masyarakat ini bertanya, sebetulnya boleh enggak sih nikah beda agama itu? Ya, apakah nantinya diakui secara negara? Bagaimana sudut pandang agama, khususnya adalah agama Islam, menyikapi adanya pernikahan beda agama? Nah, di sini kita harus pahami terlebih dahulu apa sih sebetulnya definisi yang dimaksud dengan perkawinan, ya, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif. Di dalam Islam, nikah itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menciptakan daripada jenis kalian sendiri untuk berpasang-pasangan. Dalam artian di sini adalah untuk menikah laki dengan perempuan. Dan juga nikah itu merupakan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani faqad ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan daripada sunnahku, kata Nabi, maka sungguh dia mencintaiku, dan siapa orang yang mencintaiku maka dia berada di dalam surga bersamaku. Jadi memang nikah itu sangat dianjurkan di dalam Islam, dan juga di sini tentu ada batasan-batasannya yang mana telah diatur sedemikian rupa, ya, di mana di dalam fikih munakahat ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Bagaimana nikah menurut mazhab Imam Syafi'i, bagaimana nikah menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana nikah menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Nah, karena kita di Indonesia, mayoritas daripada mazhab kita adalah mazhab Syafi'i. Nah, rukun dan syarat diatur sedemikian rupa, yang mana daripada hal tersebut diadopsi di dalam kompilasi hukum Islam, yang selama ini berlaku di dalam pengadilan agama. Ya, bagi orang Islam menikah sudah jelas, maka ada laki dan perempuan yang sama-sama adalah orang Islam, sudah balig dan juga berakal, dan juga ada saksi dua orang, kemudian ada wali nikahnya, ya, itu diatur sedemikian rupa di dalam fikih. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana nikah beda agama apakah sah atau tidak di dalam Islam? Ya, ketika seorang lakinya ini, pasangan laki-lakinya ini adalah seorang muslim, kemudian menikahi daripada wanita non muslim, ya, maka terlepas daripada yang ramai saat ini di dalam surat Al-Maidah ayat 5 dikatakan bahwasanya seorang muslim boleh menikahi wanita-wanita kitabiah, yaitu ahli kitab. Nah, kita harus pahami dulu sebetulnya ahli kitab itu siapa. Nah, ahli kitab ini adalah orang asli daripada Bani Israel yang mempercayai, mengimani daripada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu diantaranya kitab Taurat dan juga kitab Injil, yang di dalamnya asli keotentikannya tidak ditambah, tidak berkurang. Kita bisa bertanya kembali pada saat ini, apakah kitab Taurat dan Injil itu asli atau tidak? Ini pertanyaan lagi, ya kan? Asli atau tidak? Adakah penambahan atau adakah pengurangan? Karena yang disebut dengan ahli kitab itu sangatlah ketat aturannya. Nah, jadi dalam artian wanita muslimah itu banyak, ya, wanita mahsanah yang muslimah itu masih banyak di Indonesia. Nah, oleh karenanya kita melihat lagi panduannya di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diatur mengenai perkawinan. Rujukan ada di situ, baik muslim maupun non-muslim, di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Perkawinan apa? Ikatan lahir batin, yaitu untuk menikah sebagai suami istri dengan tujuan apa? Hidup kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu bagaimana? Yaitu berdasarkan daripada kita punya agama. Karena perkawinan itu dianggap ada apabila sah dilakukan berdasarkan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Nah, agama kita mengatakan bahwasannya wajib hukumnya bagi seorang Islam menikah dengan Islam, muslim dengan muslimah, dan sebaliknya. Gitu. Tidak ada lagi yang namanya tawar-menawar, apalagi telah ada aturannya di dalam kompilasi hukum
Islam buku 1 pasal 4-nya bahwasannya memang perkawinan itu sah apabila memang sesama agama. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya? Apabila wanitanya ini muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, di sini dikatakan bahwasannya dilarang bagi kalian untuk menikahi orang-orang musyrik hatta yu'aminu, sampai dia betul-betul beriman. Jadi tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan la yahillu li muslimat la yahillu li muslimatin nikahu ghairi muslimin. Jadi tidak halal bagi seorang muslimah menikah dengan selain daripada muslim mutlak. Kasus yang beredar sekarang, ada seorang wanita muslimah menikah dengan orang non-muslim, maka batal, tidak sah daripada perkawinannya. Dan begitu pun sebaliknya, bagi laki-laki yang muslim wajib menikah dengan wanita yang muslimah, terhindar apapun daripada alasannya, karena alasannya sekarang dinilai dari sisi kemanusiaan. Oke, kalau kita berbicara mengenai sisi kemanusiaan, ya, karena dasar pasangan tersebut saling mencintai, lalu bagaimana dengan perkawinan sesama jenis? Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, bisa-bisa itu akan dilegalkan juga. Gitu. Akan dilegalkan juga dengan alasan apa? Alasan kemanusiaan, ya. Jadi kita punya agama, kita punya pakeman, kita punya aturan yang telah diatur sedemikian rupa. Di dalam Al-Quran diterangkan, di dalam hadis diterangkan, di dalam kita punya kompilasi hukum Islam diterangkan. Jadi mudah-mudahan, ya, di sini masyarakat luas, khususnya daripada orang-orang muslim, bisa mengikuti daripada aturan yang telah berlaku di agama kita. Mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diberikan barokah fid dunia wa dunia wal akhirah. Dari saya itu aja, mudah-mudahan semua yang mendengarkan ini mendapatkan barakah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.